ini tuh jadi yang satunya isinya alat tulis, yang satunya isinya post-it. Ya kalau aku sih post-itnya dipisah ya, soalnya kalau digabungin sama alat tulis tuh nanti jadi kotor. Lihat nggak? Aku beli yang bentuknya hati dong. Kalau yang hati tuh ada 4 warna, ada oranye, kuning stabilo, hijau, sama pink. Ngapain sih kumpulin begituan? Ya kalau aku sih lebih suka catatan aku ditempel-tempel post-it ya. Jadi tuh catatan aku tuh lebih berwarna gitu loh, nggak ngebosenin. Kalau yang kecil-kecil kayak gini aku juga pakai buat kayak pembatas buku. Eh, aku minta dong. Ya ambil aja. Kalau yang hati nggak boleh, kan masih baru. Aku aja belum pakai. Eh guys, tolong itu yang ambil post-it aku jangan banyak-banyak ya. Guys, aku cuma mau bilang kalau aku sekarang tuh udah ganti nama ya. Sekarang nama aku tuh Christina. Iya, aku ganti nama. Jadi nama aku udah bukan Cindy lagi ya. Cindy. Karena aku udah bilang, aku tuh udah ganti nama. Nama aku udah bukan Cindy lagi, tapi sekarang jadi Christina. Emang kenapa ganti nama? Ya gak apa-apa sih, pengen ganti nama aja. Soalnya aku udah bosen sama nama aku. Eh, kalau aku tulis di kuisnya nama baru aku Christina, kira-kira ibunya bingung gak ya? Eh, kamu jadi tulis nama siapa? Ya kalau aku sih tulis namanya Christina. Ini Christina siapa ya? Aku, Bu. Soalnya aku ganti nama sekarang. Eh, Sin, jadi mau ikut gak? Kan aku udah bilang jangan panggil Cindy, panggilnya tuh Christina. Tunggu. Jadi besok kita udah mulai libur kan? Ih gak kerasa ya, waktu tuh cepet banget. Padahal kemarin baru aja kita naik kelas. Ih, kayaknya nanti pas aku liburan aku bakal kangen sama kalian deh. Aku juga bakal kangen banget sama sekolah. Katanya pengen cepet libur. Enggak, aku gak bilang gitu. Tunggu, berarti hari ini juga hari terakhir kita di sekolah di tahun 2022 dong. Dadah meja aku, dadah kursi sekolah, dadah papan tulis sama meja guru, dadah penghapus papan tulis, dadah spidol, dadah sekolah. Guys, kita bakal berpisah selama 2 minggu loh. Ih, nanti kalian liburan jangan pada kangen aku ya. Gak ada kali yang kangen. Ih, kok gitu? Dadah semuanya. Ih, tapi aku jadi sedih soalnya bentar lagi kita bakal berpisah. Ya, aku beli tembak pensil baru loh. Pasti yang bisa dipencet-pencet iya, ya. Iya, kok tahu sih? Ih, kesini dong, aku mau lihat. Sini-sini ke meja aku aja. Lihat deh, jadi kayak ada tombol-tombolnya bisa dipencet nih. Keren banget gak sih? Terus habis itu ada tombol kedua nih. Biasa aku pakai buat simpan penghapus. Nih sama, mau lihat gak yang paling canggih nih? Keren kan? Tapi masih ada satu lagi nih. Kalau penghapus sih aku selalu bawa dua ya, soalnya penghapus tuh sering hilang gak sih, apalagi kalau udah dipinjem-pinjem. Sama tunggu nih, masih ada satu lagi soalnya. Tada, bolpennya aku taruh sini, soalnya kalau di tempat yang pertama gak muat. Kayak yang ini kalendernya, lucu kan? Eh, nanti kita bisa main tembak-tembakan loh pakai ini, ya, lihat nih.